Kita. Kami yang masih belum memvaksinkan diri, kita sudah mengadakan gerai vaksinasi beberapa titik. Kita ada 11 titik, itu pun di kota saja. Jadi jajaran juga melaksanakan kegiatan tersebut. Kampungnas Natal aman? Untuk Kampungnas Natal, alhamdulillah, puji Tuhan, sangat aman, terkendali, tertib, dan lancar. Harapan Kabakrop untuk menyebutkan kepada masyarakat biar Papak aman. Untuk harapan saya, Papak saya, keluarga saya, warga masyarakat Kabupaten Papak untuk Natal dan Tahun Baru ini aman. Kami harapkan jangan berkumpul, jangan berhimpun, karena yang kita tahu sendiri sekarang sudah ada terkonfirmasi COVID-19, ada satu orang, dan satu orang ini masih dalam isolasi mandiri yang sedang dipantau terus oleh Dinas Kesehatan, seperti itu. Angkatan 16 jam selesai 2021. Kita menyambut 2022 dengan ini seperti kita. Lumayan. Bapak News TV, selamat pagi. Sudah pakai masker lagi. Kalau suara-suara kan ya kita persiapan begitu. Kalau sudah news tip. Bagi rekan-rekan yang masih ada di sekitar lapangan, silakan untuk turun dan membentuk barisan paling kanan menghadap ke laut.